bid'ah wal ahwa, ahlul bid'ah al aqaidiyah wa ahlul bid'ah al siyasiyah. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول أكيد بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. Pembahasan yang lalu masih pada permasalahan imalah. Nah, di mana makna dasar dari imalah dari mail. Naam. Dan di sini yaitu memiringkan pengucapan fathah menuju ke arah kasrah. Baik. Dan bila setelahnya alif maka diiringkan ke arah ya. Dan imalah memiliki beberapa sebab-sebab yang disebutkan di sini ada 8 sebab. Kita sampai pada sebab yang ke-7. Nah, kita baca sebab yang ke-8. Iradatut tanasub wa dzalika fi suratain. Ini sudah. Nah, menginginkan untuk tanasub keselarasan. Baik, agar selaras ini pada 2 bentuk. Apabila alif nam jatuh bersama dengan alif yang diimalahkan karena sebab pada kalimahnya, seperti pada ra'aitu imada, alif yang pertama nam diimalahkan dengan sebab apa? Kasrah sebelumnya i, ime. Kemudian alif yang kedua di nam imalahkan juga sama ikhwan untuk tanasub ime di. Sedangkan bentuk yang kedua bila alif jatuh pada suatu kalimah nam yang digandengkan dengan kalimah yang lain yang telah diimalahkan, seperti kemarin waktu hai walaili idza saji. Sekarang mawani'ul imalah. Qala lil imalati mawani' tamna'uha ma'a tawaffuri asbabihal mutaqaddimah. Untuk imalah ada beberapa penghalang-penghalang yang menghalangi dari imalah bersamaan dengan terpenuhinya sebab-sebab yang telah lewat. Wa hadhil mawani' arra wa huruful isti'la. Dan penghalang ini adalah ra dan huruf isti'la. Naam. Dan ini kembali pada pembahasan tajwid. Awalan ar-ra. Ar-ra tamna'u imalah bi syurutin thalatha. Ra itu menghalangi imalah dengan 3 syarat. Al-awwal kaunuha ghairu maksurah. Ra tersebut tidak kasrah. Kedua, antakuna hadhihi ra muttasilatan bil alif qablaha aw ba'daha. Ra ini harus bergandengan dengan alif baik sebelum ra atau setelah ra. Yang ketiga, alla yujawiral alifa ra'un ukhra maksurah. Nah, saat ketiga tidak berjajar dengan alif tersebut ra yang lain yang dikasrah. Contohnya qan hadzal jidaru. Nah, ra ini menghalangi. Enggak bisa hadzal jidaru, enggak bisa. Rashid. Nah, enggak bisa re, rashid, enggak bisa. La imalata fil mithal lain li wujudil mani. Tidak ada imalah pada kedua contoh ini dengan sebab adanya penghalang. Penjelasannya sababul imalah fil mithalil awal mawjud. Ya, pada hadzal jidaru. Yaitu sebabnya ada, yaitu ala wa huwal kasru sabiq lil alif, yaitu kasrah yang mendahului alif. Naam. Lakin al-lafdatu lam
Nah, tumallu ila al-alif li wujudil mani. Walakin al-lafdah, ya, lakin al-lafdata lam tumal fiha al-alif. Kenapa? Li wujudil mani allati huwa ra bi syartiha al-madhkur. Nah, akan tapi pada lafaz ini alif tidak di nam tidak diimalahkan padanya. Lam tumallil alif fiha, itu. Alifnya tidak diimalahkan. Kenapa? Karena ada penghalang, enggak bisa jider. Alif diiringkan ke ya. Kenapa? Karena adanya penghalang yaitu ra dengan syarat yang telah disebutkan di depan. Ra-nya kasrah, ra-nya apa selain kasrah di sini dhammah. Kemudian nam sebelum ra ada alif. Kemudian tidak ada ra yang lain nam yang dekat dengan alif. Wa sababul imalah fil mithali tsani zahir, sebab imalah pada contoh yang kedua jelas. Nam yaitu wa huwal kasru tadi lil alif, yaitu kasrah setelah alif. Lakinnal lafdata lam tumal fiha al alif ma'a dzalik, akan tapi apa? Lafaz ini tidak diimalahkan padanya alif. Padahal ada terpenuhi syarat li wujudil mani allati huwa ra, karena adanya penghalang yaitu ra. Wa kharaja bi syurutil madhkura ma idzan kasaratir ra au fussilat minal alifi au jawarat ra'un maksurah. Dan keluar dari syarat yang disebutkan apabila ra-nya dikasrah atau na'am dipisahkan ra itu dengan alifnya, atau na'am berjajar dengan ra maksurah. Falam tamna'ir ra'u al-imalah fi nahwi faris. Na'am, ra tidak menghalangi imalah faris. Kenapa? Karena apa? Ra kasrah. Rijal bisa rijal, faris. Na'am, faris bisa. Kenapa? Karena ra-nya kasrah. Wala fi nahwi hadhihi amair lil fasal baina ra wal alif, karena antara ra dan alif ada pemisah yaitu hamzah, berarti bisa hadhihi nam amair diimalahkan pada alifnya mi. Wala fi nahwi nam inna kitabal abrari, ditambahkan hamzah di situ, inna kitabal abrar. Nam, kenapa? Li'anna al-alif jawarat ra'un maksurah. Karena alif apa? Dia nam berjajar dengan ra' yang dikasrah. Ada dua ra'. Nam, berarti bisa. Inna kitabal abrair. Tsanian huruful isti'la, yang menghalangi yang kedua ikhwan, yaitu huruf isti'la. Wahiyya sab'atun, yang huruf itu tujuh jumlahnya. Majmu'atun biqaulihi khussal dhaqtin fil. Nah, ini masyhur dalam pembahasan nam makharijul huruf dan sifat-sifatnya. Wa hadhil huruf imma an takuna mutaqaddimatan 'alal alif aw mutaakhiratan anha. Dan huruf-huruf ini kemungkinannya dia sebelum alif atau setelah alif. Fal mutaqaddimatu yushtaratu fi man'iha al-imalah al-awwal alla yakuna harful isti'la maksuran. Apabila huruf isti'la ini berada di posisi sebelum alif, maka syaratnya sebagai berikut. Ada empat syarat disebutkan di sini. Yang pertama, huruf isti'la-nya tidak boleh kasrah. Contohnya talib, salih. Nah, fa in kana maksuran lam tamna', jika dikasrah maka tidak apa, tidak menghalangi dari imalah. Seperti tilab, menjadi tilab. Siam, siem, boleh. Kenapa? Karena apa? Huruf isti'la-nya dikasrah. Kemudian yang kedua, an yakuna harful isti'la muttasilan bil alif kama mathalna. Ya, huruf isti'la tersebut langsung bersambung dengan alif, tidak ada pemisah
sebagaimana dicontohkan talib. Aw munfasilan anha bi harfin wahid. Naam, atau terpisah tapi dengan satu huruf saja. Nahwu ghanaim. Taib. Ini masih bisa diimalahkan. Ini yang menghalangi. Jadi apabila huruf istilahnya bersambung dengan alif itu terhalangi, atau naam dia dipisahkan tapi dengan satu huruf seperti ghanaim, ini tidak boleh diimalahkan. Fa in fussila bi harfain lam yamna, apabila dibatasi dengan dua huruf maka tidak bisa menghalangi imalah. Seperti ghalayan. Ghalayan di sini apa? Huruf istilahnya mana? Ghain. Ghain dibatasi oleh lam dan ya. Tidak bisa ya-nya diimalahkan menjadi ghalayan. Tidak bisa. Atau bisa? Bisa di sini karena tidak menghalangi. Ghain tidak menghalangi imalah. Berarti bisa ghalayan. Yang ketiga, alla yakuna sakinan ba'da kasrah. Syaratnya tidak dalam keadaan sukun setelah kasrah. Fa in sukina ba'da kasratin lam yamna. Apabila dia disukun setelah kasrah, maka huruf istilah ini tidak menghalangi dari imalah. Fa yumalu nahu misbah mitwa' islah. Kenapa, ikhwan? Perhatikan. Huruf istilahnya sad pada misbah. Taib. Dia dalam kondisi sukun. Maka tidak menghalangi dari imalah. Kenapa? Karena untuk menghalangi dari imalah, syaratnya tidak boleh sukun setelah kasrah. Di sini sukun, dan dia jatuh setelah kasrah. Maka boleh dibaca apa? Misbah. Mitwa'. Istilah. Diimalahkan menuju ke ya. Yang keempat, alla takuna thammata ra'un maksuratun mujawirah. Dipersyaratkan tidak ada di sana ra' yang dikasrah yang bertetangga. Fanahu wa'ala absarihim. La yamna ussad imalat al-alifi fiha. Kenapa? Li mujawaratiha ra' al-maksurah. Fatamkal lafdatu alal imalah. Ya, pada wa'ala absarihim sad, ikhwan, tidak menghalangi imalahnya alif. Kenapa? Karena dia bertetangga dengan ra. Alif ada di dekatnya ra. Sehingga lafaz tetap bisa diimalahkan wa'ala absarihim. Wa huruful isti'la al-muta'akhirah al-mani ahli al-imalati yushtaratu laha an tattasila bil alif. Sekarang huruf istilah yang ada setelah alif, kan? Kalau tadi syarat apabila huruf istilahnya sebelum alif. Kalau huruf istilahnya jatuh setelah alif, syaratnya sebagai berikut. Antat tasila bil alif, harus siapa bersambung dengan alifnya. Fanah wa qawlika sakhir, gairu mumal, tidak bisa diimalahkan. Kenapa? Dia bersambung dengan alifnya. Kha bersambung dengan alif. Antam fasila minhu biharfin. Syarat kedua, seandainya dipisahkan, boleh dipisahkan tapi dengan satu huruf ta. Sehingga dia masih bisa menghalangi. Contohnya baligh na'iq. Ini ghair mumal, tidak bisa diimalah. Au biharfain, atau dipisahkan dengan dua huruf seperti mawathiq. Ghair mumal, ini juga tidak diimalahkan. Qala wa ba'dul Arab la ya'tabirul mani'a fi hadzal akhir fal yumilu hadzal lafdha wa nahwah. Sebagian Arab tidak memperhatikan, tidak menganggap penghalang pada syarat yang ketiga ini yang terakhir. Bahkan tetap diimalahkan lafaz tersebut dan yang semisalnya. Kenapa? Li tarakhil istila. Kenapa? Karena istilahnya sudah jauh jaraknya. Kenapa? Karena di akhir, yaitu mawathiq, huruf isti'la'nya yang mana ini? Yang dimaksud pada mawathiq, huruf isti'la'nya yang mana? Mukasyah. Qaf.
Nam qaf sebelumnya ya dan apa ta. Nam jadi dipisahkan antara alif dengan qaf dengan dua huruf. Tanbih hadhil mawani inama tamna'u fima idza kana sababu kasratun aw ya'un zahiratain. Ya, penghalang-penghalang ini bisa Pak menghalangi pada kata-kata apabila sebabnya adalah kasrah atau ya yang nampak. Fa amma idza kana sababu dalalatan ala ya'in aw kasratin lam tu'assir. Adapun apabila sebabnya karena ada penunjukan atas ya atau kasrah, maka penghalang itu tidak berdampak, ikhwan. Baik, fala yushkilu imalata alu fala yushkilu nam imalatu khafa washtara. Nah, ma'a wujudil mani. Khafa, kenapa? Karena nah, sebabnya ikhwani fillah, nah, dalalah alal ya, bukan adanya kasrah atau ya yang zahir. Tapi nah, karena adanya apa? Dalalah ala ya'in au kasrah. Karena khafa asalnya khawifa washtara. Nah, jadi apa? Ishtaraya. Berarti ishtare dan khayfi. Nah, selesai dari bab imalah yang ini cukup kita baca kan untuk bab imalah karena penggunaannya paling dalam qiraah. Adapun dalam pengucapan tentunya nah, pengucapan dengan apa? Tanpa imalah lebih mudah dipahami. Iltiqa'u sakinain. Qala mimma ya'ridu halal kalam iltiqa'u harfaini sakinain. Termasuk di antara perkara yang bisa mengenai suatu kalam ikhwan adalah iltiqa'u sakinain. Bertemunya dua huruf dalam keadaan sukun. Wa lughatul Arab la yaltaqi fiha as-sakinan illa fima yunabbahu alaihi ba'du. Dan lughah Arabiyah ikhwan tidak bertemu padanya dua sukun kecuali pada apa-apa yang akan diberikan tanbih setelah ini. Jadi tidak ada dalam lughah Arabiyah itu pertemuan dua sukun, harus dicari jalan keluar kecuali pada beberapa kondisi yang akan nanti dijelaskan. Insyaallah. Bi khilafi lughatil ajamiyah. Bi khilafi lughatin ajamiyah ukhra. La tatahasha min iltiqaiha, ya. Pada berbeda dengan lughah ajamiyah yang lain, tidak ada taib kerepotan ya tentang apa permasalahan bertemunya dua sukun. Enggak masalah kalau di lughah selain lughah Arabiyah pada lughah ajam. Seperti pada lughah kita ikhwan, bertemu dua huruf yang konsonan biasa saja, KH atau CH ketemu. Yang penting setelahnya diberi apa? Beri huruf vokal. Fa idzal taqa sakinan fil arabiyyah hadatsa taghyirun tarasahu sarfiyun fi hadzal bab. Apabila dua sukun bertemu dalam lughah Arabiyah, maka akan apa? Terjadi perubahan yang dipelajari oleh ulama sharaf pada bab ini. Fa idzal taqa ya, apabila dua sukun itu bertemu, wajabat takhallus min iltiqaiha. Ini kaidah pokoknya. Kalau dua sukun bertemu, wajib membebaskan diri darinya. Dan membebaskan diri dari iltiqa'u sakinain kemungkinannya imma bitahriki ahadihima wa huwal aslu aw hadfih. Ada dua cara ikhwan. Yang pertama dengan apa? Mengharakati salah satu dari keduanya, dan ini asal cara dalam membebaskan diri dari iltiqa'u sakinain. Atau cara yang kedua dengan menghilangkan salah satunya.
Wa nahnu nurattibu hadzal bab ala ma yunasibu hadzal mukhtasar fil faqarat at-taliyah. Dan kami akan mengurutkan bab ini sesuai dengan apa kondisi kitab yang ringkas ini pada poin-poin berikut ini. Al-awal, idza kana ahadus sakinain harfa mad wa la yakunul maddu illa al-awal. Yang pertama, apabila salah satu dari dua sukun itu berupa huruf mad, dan huruf mad itu tidak ada kecuali di awal. Jadi huruf yang pertama itu huruf mad. Fa in kana sakinan fi kalimah wa tsani mudghamun fi mithlihi fayughtafaru iltiqa'uha. Apabila dua sukun yang bertemu seperti ini kondisinya, ikhwan, tapi dalam satu kata. Taib. Kemudian huruf yang kedua diidghamkan kepada yang semisal dengannya. Maka pertemuan dua sukun pada kondisi ini dimaafkan, dibiarkan. Taib, tidak masalah. Fayuktafar, yaitu diampuni, dimaafkan, dibiarkan saja. Wasayatil kalamu alaihi lahikon, dan akan ada pembicaraan tentangnya nanti. Perincian kedua, wa inka nafi kalimatin laisathani mudghaman fi mithlihi. Apabila dua sukun itu pada satu kata, tapi huruf yang kedua itu tidak diidghamkan dengan huruf yang semisal dengannya, maka jalan keluarnya adalah hudzifal maddu lafdan wa qatan. Huruf mad tersebut dihilangkan. Nah, secara lafaz maupun secara penulisan. Contohnya, ikhwan. Kama marra fi nahwi qul dan bi'. Qul dan bi'. Id asluhuma, sebab asal dari keduanya, ikhwan, qul bi', ya kan? Jadi dua sukun, wawu dan lam. Taib, pada satu kata. Dan huruf kedua tidak diidghamkan pada huruf yang semisal. Maka di sini jalan keluarnya adalah dengan dibuang huruf yang pertama. Jadinya qul menjadi kul. Bi' menjadi bi'. Ini hadzf dengan membuang. Qala wa in kana fi kalimataini, apabila dua sukun itu pada dua kata, ikhwan. Tidak satu kata. Wa awwaluhuma harfa illatin wa maddin, dan yang awal dari keduanya adalah huruf illah dan huruf mad. Hudzifal maddu lafdan la khattan. Matnya dihilangkan secara lafaz saja, tapi penulisannya tidak. Nahwu qawlihi ta'ala waqila dukhulan nara ma'ad dakhilin. Syaitnya mana ini? Yang menjadi inti pendalilan atau percontohan di sini. Waqila dukhulan nara ma'ad dakhilin. Yang mana, Alif? Udukhulan nar. Di sini la, nam. Kemudian alif, kemudian alif lagi, lam, nun. Iltiqa'u sakinain pada apa? Pada dua kata. Karena berbeda katanya, udkhul dan udkhula dan annara. Ketika bertemu, maka yang dibuang adalah lafadznya saja. Waqila udkhulan nara. Lafadznya dihilangkan seakan-akan huruf yang pertama. Tapi dalam penulisan tetap, akhwan. Juga perhatikan waqalul hamdulillah. Waqalul hamdulillah. Lu kemudian masuk pada al. Maka dalam kondisi yang seperti ini, taib, dibuang huruf matnya. Dari si mat tidak dibaca mat, tapi penulisannya ditulis. Qala wa illam yakunil awal harfa illatin
fayatalakhasu min iltiqaiha atau nah fa illam yakunil awwal harfa illatin fayatakhallasu min iltiqaihima bi tahriki ahadihima huwal awwalu ghaliban. Kemudian apabila nah, huruf awal itu bukan huruf illah, maka cara untuk membebaskan dari bertemunya dua sukun ini dengan mengharokati salah satu dari keduanya, dan mayoritasnya yang diharokati awal. Wa tahrikuhu imma bil kasri wa huwal aslu, dan pengharokatannya ini ikhwan bisa dengan kasrah yaitu asal dalam masalah ini. Qum al-layla menjadi qumil layla. Qul al-haq menjadi qulil haq. Wa imma bi ghairil kasri linuktatin. Dan kemungkinannya juga tidak dengan dengan selain kasr. Kemungkinannya dengan selain kasrah. Linuktah untuk suatu alasan khusus. Nah, naqtasiru min tilkan nukat alamayali. Kita cukupkan pembahasannya sebagai berikut untuk nukat-nukat tersebut. Alasan yang pertama, ikhwan, takhfif. Nahu aina wa kaifa. Qala al-basriyun hadhil mabniyat asruha al-bina ala sukunil akhir. Ain dan kaif. Ya, aslinya apa huruf-huruf kata-kata yang mabni ini? Aina isim. Naam, isim istifham, demikian pula kaifa. Kata-kata ini, ikhwan, mabni. Asalnya mabninya ala sukun. Taib, wa qablaha ya'un sakinah. Sebelumnya ya' yang disukun, berarti ain dan kaif. Falau kusir al-akhiru sakulatil lafdah. Seandainya huruf akhir di kasrah, maka lafadnya akan berat. Aini, kaifi. Taib, fafurriga ilal fathah likauniha akhaffal harakat. Maka kemudian apa? Diarahkanlah kepada fathah dikarenakan dia adalah huruf yang paling ringan. Taib, diharokati dengan fathah akhirnya. Aina dan kaifa. Wa min dhalika qawluhu ta'ala alif lam mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Qara' al-qura' jami'an bi fathil mim waslan lit takhfif. Naam. Para qura secara keseluruhan membaca dengan fathah mim, ikhwan. Untuk apa? Ketika wasal, untuk meringankan alif lam mim Allah. Ketika mau di gabung. Alif lam mim Allah. Naam. Jadi mi mallah dengan memfathah. Padahal asal dalam pengharokatan dalam iltika usakinin huruf yang pertama dia apa? Di kasrah. Cuman di sini di fathah. Kenapa? Karena kalau di kasrah akan berat. Baik. Kemudian yang kedua, di mana dalam pengharokatan iltika usakinin diarahkan ke fathah atau dengan lebih luas lagi ke selain kasrah. Wa dzalika fi lahumul busyra. Naam, wa mudzul yaum li'anna asla mimil jama' wa dzaka mudz adzam. Lahumu. Taib, mudhul yaum. Kenapa, ikhwan? Dikarenakan asal mim, jama' dan dal pada mudh itu asalnya adalah dhammah. Maka apa?
ketika iltiqa'u sakinain di dhammah tidak lahumul busra, tidak lahumil busra, tidak. Alasan yang ketiga al-itba'. Nahwu qulid'u. Ini apa? Yang biasanya ya kan qulid'u. Tapi boleh ikhwan untuk kita tempuh itba', yaitu lamnya diikutkan ke qaf. Qulud'u. Dhammatil lam inda aktsaril qurra li munasabati dhammatil 'ain ba'da sakinin tsani. Lam didhammahkan di mayoritas suara qurra pada ayat ini qulud'u untuk apa? Mencocokkan dhammah dengan 'ain. Atau li munasabati dhammatil 'ain ba'da sakinin tsani, untuk mencocokkan dhammahnya huruf pada apa? 'Ain. Fi'il, ya. Setelah apa? Setelah huruf sukun yang kedua. Qulud'u. Jadi ini di dhammah. Nah, yang awal dalam iltiqa'u sakinain kan lam ya, kan aslinya kan qulud'u. Baik. Banyak kan para qurra membaca dhammah. Taib, kenapa kecocokan dhammah ain fi'il ini? Nah, limuna sabit dhammatil ain ba'da sakin asani. Karena kecocokan dhammah pada ain fi'il setelah apa? Huruf sukun yang kedua. Berarti apa? Dhammatul ain ba'da sakin asani maksudnya yang mana? Ud'u, ya. Ainnya itu. Qulud'u, karena apa? Ud'u, ainnya ikhwan di dhammah. Ini mencocoki apa? Dhammah sebelumnya. Maka dibaca qulud'u. Wa hadza katsiran fil Qur'an wa minhu qauluhu ta'ala walau anna katabna 'alaihim an iqtulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum. Taib. Wa qauluhu na'am. Wa qawluhu nisfahu awinqus minhu qalila. Qara'a aktsarul qurra' bi dhammin nun nam min an fil ayatil ula wal wawu min aw fil ayati fil ayataini li ajlil itba'. Walau anna katabna an uqtulu, ya kan, menjadi aniqtulu. Ini yang masyhur di kita. Tapi untuk kaidah yang sedang kita baca, kalau mau itba berarti apa? Alaihim, walau anna katabna alaihim apa? Anuqtulu. Baik. Kemudian au ukhruju menjadi au ukhruju. Nah, untuk itba, cuman di sini masih ditulis sesuai yang ada di qiraah kita. Jadi nam dikasih nam harokat baru. Walau anna katabna alaihim anuqtulu anfusakum awukhruju min diyarikum. Ini kalau itba'. Adapun nam tanpa itba' sebagaimana kita baca dalam qiraah kita. Aniqtulu anfusakum awukhruju. Demikian pula nisfahu awungkus minhu qalila. Kemudian yang keempat harful labs, khauful labs, karena kekhawatiran terjadi kerancuan. Wa dzalika fi nahwi qaulika idriban, li'annahu law qila idribin bi kasril ba laltabasa khitabul mudzakkar bi khitabil muannats. Nah, pada contoh idribanna. Nah, baik, kenapa kok di fathah? Sebab kalau dikatakan idribinna dengan mengkasrah ba, yang ini merupakan asal dalam pengharokatan iltiqa'u sakinain, akan terjadi iltibas nam antara ba khitabul mudzakkar dengan khitab muannas. Karena asal idribanna yaitu apa? Idrib apa? Idribanna asalnya apa? Enggak ada caranya, sulit. Apa?
Siapa yang diperintah? Ah? Taib. An? Anta. Idribanna. Kalau idribinna dengan kasrah ba idribinna. Taib. Ini untuk khitab muannats. Idribi. Idribi. Nah. Asalnya kan idrib, kemudian non sukun dan non berharokat. Kan ini non taukid. Nah, makanya huruf ba-nya diharokati fathah idribanna. Kenapa tidak kasrah? Agar tidak terjadi apa? Kerancuan dengan mu'annaf. Baik, itu dulu berkaitan dengan iltiqa'u sakinain. Jadi intinya, kawan, iltiqa'u sakinain asalnya diharokati huruf yang pertama di kasrah. Tapi pada beberapa kondisi dengan empat alasan tadi terkadang apa di fathah. Laqta'i bihadha subhanakallah.